Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam berita Pilkada. Hasil Lembaga Survei Indonesia antara tanggal 10 sampai 17 Oktober 2024 menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang selama ini hasil surveinya selalu tertinggi. Pilkada Jakarta pun diprediksi berlangsung dua putaran. Ada 14,4% yang menyatakan belum tahu atau tidak mau menjawab. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sementara pada Oktober ini Pram Rano sudah unggul meskipun keunggulannya belum signifikan karena selisihnya kan cuma sekitar 4%. Sementara margin of error dari survei ini ada 2,9. Jadi sebetulnya secara statistik kita tidak tahu siapa yang unggul. Jadi secara statistik Pramono Anung dan Ridwan Kamil ini sama kuat pada saat ini, cuman angka absolutnya itu cenderung menunjukkan keunggulan dari Pramono Anung. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan survei-survei sebelumnya, ini LSI yang pertama rilis pasca pengumuman calon itu, pada awal September lalu, Ridwan Kamil berada pada posisi atas 52%. Kemudian kalau dibandingkan dengan survei dari Poltreking itu ada 47,5. Lanjut lalu dibandingkan dengan Carta, kita bandingkan dengan Poltreking dan Carta Politika karena metode resurveinya sama, jumlah sampelnya juga sama kemarin, jadi ini bisa dibandingkan. Maka kalau kita lihat di sini, dari September sampai dengan Oktober, katakanlah pertengahan Oktober, dari 4 survei yang dirilis ke publik ini, ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil dan Suswono. Pada saat yang sama, itu ada kecenderungan tren naik dari dukungan atau elektabilitas dari pasangan Pram Rano. Dari 28,4 pada September, sekarang menjadi 41,6. Jadi jarak antara Pram Rano sekarang di angka sekitar 4%-an, cuman sudah kalau lihat angka absolutnya sudah cross. Nah, kalau kita lihat bagaimana kenaikan atau penurunan ini kalau kita lihat pada dari September ke Oktober itu pasangan Ridho itu turun sekitar 14-15%, ya. Sedangkan pasangan Pram Rano itu dari September ke Oktober itu mengalami kenaikan sekitar 13%. Sementara itu pasangan Dharma Kun itu juga cenderung stabil meskipun kalau dibandingkan dengan September itu mengalami kenaikan 2 kali lipat. Ya, 3,4%-an. Jadi penurunan yang dialami oleh RK Suswono itu cenderung pindah ke lebih dari 10% itu pindah ke Pram Rano, sedangkan sedikit yang pindah ke pasangan Dharma Kun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.